dekat ini ada momen apa sih? Mungkin akhir tahun, jelang tahun. Aku tetap kerja ya. Tetap kerja, nggak ada liburan gitu. Masih kerja bulan Mas, terus kerja terus, mau gimana lagi anak yang empat. Tapi memaknai perjalanan di 2023 ini cepat banget untuk anak. 2023 ya. Oh iya, baru mau 2023. Yeah, yeah. Sampai 4 tahun. Kerja terus ya. 2023 ini semua itu dijalani kan pasti nggak smooth ya. Ada banyak up and down-nya, tapi semua aku selalu dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah sih. Segala sesuatu itu dijadikan sebuah pembelajaran yang baik, itu kita ambil untuk kita improve lagi, untuk menjadi yang lebih baik lagi. Kalau yang buruknya kita jadikan pelajaran agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Ada resolusi apa di 2024 yang kamu ingin capai? Mau bisa belajar lebih banyak lagi di bidang entertain ya, kayak misalnya nyanyi gitu. Aku harus memberanikan diri lagi untuk bisa nyanyi, karena banyak banget tawaran kerjaan, tapi nyamunya masih takut-takutnya masih malu-malu, jadi ya gak totalitas gitu, gak fokus di situ. Dan ada beberapa film juga yang akan aku kerjakan. Ada yang lebih spesifik mungkin selain karir, ada gak sih hal yang mau digapa gitu? Nikah mungkin? Mengakhiri masa status mungkin harus seperti apa? Kalau itu nggak terpikirkan dari sekarang ya, kalau mau status, tapi nanti kita nggak tahu apa yang terjadi. Nanti kan semua rencana dan rahasia Tuhan, jadi aku nggak tahu kalau itu ya. Tapi ada kemungkinan nggak sih? Memang nggak ada kemungkinan, kenapa nggak ya kan? Nyanyi emang Stefan nggak ngajak kolaborasi? Aku nyanyi sendiri aja malu, apalagi nyanyi sama penyanyi hebat ya kan? Tapi sudah jadi penyanyi kan? Enggak juga sih. Buat marah mungkin kayaknya. Pernah beberapa kali aja. Karena aku dia malu sih, jadi aku enggak terlalu ini. Respon Stefan gimana pas dia nyanyi? Dia ada masukan apa ke kamu ketika mulai tadi dia mau nyanyi kan? Coba kasih. Dia senang karena aku akhirnya dari nge-host, komedian, terus acting juga, terus akhirnya sekarang bisa nyanyi juga. Dia senang karena merasa wah, ini akan ada lagi nih. Ini lagi yang mau dijalani Selly. Cuman pas pada saat ini aku ternyata masih kayak on off gitu. Gak cuman biasanya setelah nyanyi dia ada ya, apa yang harus diperbaiki sama anda. Mas Selly, ini kok kayaknya kerjanya jelas banget sampai semua bidang kayaknya mau dikerjain. Seperti itu mas Selly. Aku sih pengen bisa di segala hal ya. Kalau cari uang selama itu di jalan yang benar dan diridhoi Tuhan, ya kenapa enggak gitu kan. Selama itu tidak merugikan orang lain dan itu menguntungkan untuk diri kita sendiri, kenapa enggak kita jalani gitu. Aku itu aja sih, lagi pula itu hal yang positif untuk kita belajar lagi. Bukan hanya kita berkembang, jadi kita tidak hanya stuck di situ aja, ada terus yang kita pelajari yang lain-lain. Jadi kita bisa berkembang lagi. Jadi orang juga gak berusaha. Berjuang sebegitunya sebagai ya, berjuang pastinya untuk anak-anak juga dengan syuting ya, belajar di entertain, banyak hal-hal yang kita pelajari lagi gitu kan. Membuka usaha juga, bisnis juga. Jadi ya apapun yang kita lakukan selama itu tidak merugikan orang lain ya, di hal yang mungkin jadi nggak punya waktu sama anak-anak, banyak yang dikorbanin. Ya capek mah pasti dalam setiap pekerjaan, namanya kalau orang bekerja benar-benar ya pasti capek ya mbak ya gitu kan. Orang tidur-tiduran aja capek ya kan, bukan orang kerja lagi gitu. Cuman semua tuh kalau kita ngeluh-ngeluh terus nanti nggak akan ada apa ya, nggak akan ada kepuasan itu di diri kita sendiri. Jadi aku tuh selalu mensyukuri apapun yang Tuhan berikan, apapun yang Tuhan kasih, ya aku jalanin sebisa aku dan sebaik aku. Mungkin anak berprotes gak kalau sih? Yang paling kecil sekarang ya, sekarang anak protes. Cuman kalau yang besar-besar mereka udah terbiasa dengan kerjaan maminya. Memang yang kayak begini dari dulu kan, karena di entertain dari dulu sudah tahu bagaimana waktu maminya memang harus lebih banyak mengingatkan orang tua. Dan aku kan sempat waktu itu karena nikah ya, setelah nikah kan aku mulai kerja lagi. Dan untungnya setelah nikah tuh kerjaan malah jadi lebih banyak, karena mungkin akhirnya kalau dulu kan aku cuma acting aja, kalau sekarang aku udah bisa belajar ini, belajar itu, belajar ini. Kalau semua harus dilakukan demi anak-anak. Kamu mana hari ini? Kan sedih nggak kalau anak selalu? Kan sih mami ada waktunya. Nah, tapi kan dikasih pengertian aja baik-baik. Jadi waktu kadang-kadang mami kerjanya jangan banyak-banyak, mami sedikit aja kerjanya gitu. Nanti kalau mami nggak kerja banyak-banyak, nanti kelas sekolahnya gimana? Nanti mau beli toys gimana? Mau
harus secapek aku kerja itu mau melakukan untuk yang terbaik untuk anak dan bagaimana Tuhan menggerakkan hati aku untuk menjalani seperti apa itu. Tapi ada target gak kamu sampai kapan di dunia entertainment kamu beralih ke bisnis? Nah target itu ya kalau bisa kita semakin tua semakin diminati banyak orang, kalau bisa semakin bertambah umur semakin banyak tawaran pekerjaan, semakin banyak orang yang suka kan semakin baik ya. Jadi kalau bisa sih kita memberikan yang terbaik untuk semua penonton, untuk pecinta kita. Mungkin kalau ada hal-hal lain yang tanpa harus menguras waktu lebih banyak, tapi bisa mencukupi keluarga kan ya. Jadi kita nggak ada yang tahu rahasia Tuhan. Ya. Nah, tadi sedikit.